Ayo Salim strike. Nih guys, Salim strike guys. Nanti strike apa ini? Kita tunggu aja. Siang guys. Hari ini kita mau mancing bersama Salim. Lim, gue lah iwak apa Lim? Jalur iwak apa Lim? Gue jalur trajet. Nanti ditemani Mas Adit. Mas Adit sama Mas Dimas. Gue mungkin gocoran sih nanti gue. Gue kelar gue Oseanik ya. Oh ya. Gue gocoran Oseanik. Ini Oseanik mengko lagi nganu gue trajet. Karo bocor. Oke, untuk spot hari ini nanti kita mau ke Pantai Depok. Nanti di base campnya ASK, di warungnya Mbak Prapti. Semoga nanti poin guys. Ini baru perjalanan. Kita perjalanan dari rumah itu membutuhkan waktu sekitar 35 sampai 39 menit guys. Ini cuaca cerah, semoga aja nggak hujan karena kemarin tuh sempat hujan di Jogja. Ini cerah ini guys. Oke guys, kita perjalanan dulu, nanti lanjut videonya sedikit ketika sampai di base camp di Pantai Depok. Cus. Halo guys, ini para pemancing angler Salim dan Adit dan Mas Dimas. Kita sudah sampai di spot mancing Pantai Depok. Tuh pantainya itu bro, mantap sekali bro, pantainya bro. Anginnya juga landai bro, nggak banter banget bro. Semoga saja angin seperti ini sampai sore nanti bro. Ini Salim Badit tuh mantap. Kita terpisah, gimana Salim, Adit dan Dimas jalan ke barat ke sana. Untuk mereka bertiga mau nyerang di Soangan. Soangan itu sungai yang masuk ke laut. Untuk saya sendiri, saya mau setting dulu ya bro ya. Saya mau setting dulu tuh di timur tuh ditemani Mbah Peko. Target nggak tahu, yang penting mancing. Semoga nanti poin bro. Oke bro, saya set dulu ya bro ya. Di spot sendiri saya tadi airnya blender, diuncal kayak gitu terus timahnya 12 mulon. Kesel. Sisa le kesel. Ini saya mau menusul Adit sama Salim di sana, jauh di sana. Kepo ya. Tuh tenan tenan. Oke, tak tusule. Ini pindah, Bos. Aduh. Pindah, Bos. Airnya blender. Akhirnya sampai sini, bro. Itu Salim, Adit karo Mas Dimas sih. Nah ya Adit ini, ya Adit terus iki Dimas terus Salim ini ketutupan yang ini lah, ini lo melakui lo.
Nih Salim. Untuk mereka bertiga casting di Muara. Jadi sungai yang masuk ke pantai. Nah, ini sungainya ini masuk ke pantai sebelah sini. Nah, untuk saya pasiran di sini, Bro. Ya, siapa tahu yang namanya mancing kan melatih kesabaran. Di sini. Jadi ada lepeng yang mepet suangan. Oke bro, kita lanjut mancing lagi. Guys, Salim guys, mau uncal guys. Wah, tak cilik ya jenis. Iya. Eh? Istimewa. Oh, kabur no, no gunaku. Neng dhuwur kuwi. Hah? Gunaku didokke sik no. Yes. Kacet timbel gede wae kowe. Mancingnya ukur papat. Papat. Oh. Wah, wangun nih. Gue kelambi angler segera gitu. Istimewa. Iya. Oke, hei, kau sike, mas Salim mulai. Ya berarti kau nengi sare, berapa sih nih? Ditelok. Mene, mene acut ya dipangan tuh Ale. Dah. Dua ima ima apa we? Korning. Wah, korning cili, mantap. Mancing mania? Mantap. Mantap. Ya acut ya mulai. Cepat Radit, terus Radit. Abot Radit. Woi, abot. Wah, rawlah nunggu. Bagi Salim mau. Oh. Mantap. Mesti penak jurane. Heeh. Oh, iki didelok le nyelehke ngene iki kudune ndur tas ngene iki. Nah. Nah, iya ngok. Heh? Ayo pangan tancep kono. Oh, biar rasa dodot to oleh iwak to. Ini Salim strike lagi. Dapat apa ini? Dapat korning. Lihat ikannya. Wah, mancing mania. Mantap. Mantap. Jos. Jos. Mau dijeli kalau? Guys, Salim mau uncal lagi, guys. Nggak tak cincing-cincing ya bagi katok lagi. Mantap. Strike bocor guys, gede banget, mantap. Sepiro iki tak demoke lho sak meniki lho. Oke, ini kita lanjut mancing sampai malam guys. Ini sampai kolu ini guys. Aduh, masih hidup. Mancing mania, mantap. Ayo Salim strike. Nih guys, Salim strike guys. Nanti strike apa ini? Kita tunggu aja. Eh? Ayo Bu. Terus ayo. Nanti munggarung. Oh, Salim strike. Ayo cari targetmu trajet. Wah, trajetnya gede. Ayo wong ning kono kok. Wah, gede trajetnya. Cek lo. Ah, mancing mania, lihat dulu. Aduh, yung. Kelipan. Mas, yung. Mantap banget lagi. Hah? Mantap. Mas, yung. Mas,
Wes, mancing mania? Mantap. Mantap. Lihat ikannya dong. Gede. Seneng dong. Ayo mulai. Wes capek e. Sesuk neh. Wong pakane sing loro wae. Ngentake pakane kuwi. Oh ya, berarti siji-siji ya. Ya, sak unjalan. Oke, guys. Dua unjalan lagi kita mau pulang. Kita sudah capek dari siang tadi ini sampai malam. Kita cek hasil. Hasil mancing pada hari ini. Ini dapat ikan bocor. Paling besar ini ikan bocor. Terus targetnya Salim, trejet ada 2. Nih, trejetnya ada 2. Ini katanya Mbah Pego kalau trejetnya mingkem gini itu trejet betina. Kalau yang mangap gini, yang mangap kayak gini loh. Nah, wah. Ini katanya Mbah Pego nganu trejet jantan. Terus ini dapat apa ini? Terongan. Terongannya ada 2. Ini dapat terongan 2. Terus Salim tadi dapat bocor sak meneh iki. Bocornya kecil sekali, guys. Mungil. Nih, Salim tadi dapat bocor kecil. Terus dapat petek 2. Baby GT. Corning. Mantap. Umpannya kita pakai 3 jenis umpan. Ada udang panami, ada undur-undur dipotong. Ini undur-undur dipotong sama yang di dalam ini cacing lengki. Mancing mania. Mantap. Oke, guys, kita fix mau pulang. Alhamdulillah untuk poin hari ini nanti digoreng buat gizi. Hey, Salim. Ini anginnya kenceng ya, bro, makanya kita nggak hitungannya ya rak-rasan. Cepone anginnya halus itu kita ikhlasan. Neng yo udah malam ding, bisa dilanjut besok mancingnya karena itu udah malam. Jadi kita pukut apa Lin? Ayo banter lem laku banter. Pulang dari mancing bersama Salim, Mas Ade dan Mas Dimas. Ini kita sampai di Pasar Pleret. Pasar Pleret kita ambil kiri untuk perjalanan pulang ke rumah. Oke. Mantap hari ini. Hari ini kita tidak boncos. Yang menang sapa, Lin? Yang menang sapa? Oh, aku yang menang. Aku lah apa, weh? Bocor. Rejet. Weh, lah asik. Corning. Weh, lah apa, weh? Corning karo bocor. Oh iya, bocor cilik ya kowe ya. Adit oleh terongan. Mas Dimas ya sing kalah ya. Oh, Mas Dimas lah terongan toh.
Karo apa iwak apa? Fugu iwak apa? Buntal. Mas Dimas iki oleh buntal. Oke, banget lu mau jane buntal e. Karo kancaku. Oh. Yang penting tidak boncos. Sekarang kita pulang, sudah malam. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Perjalanan pulang, kita mau melanjut pulang.